apa yang telah kamu lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kamu korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya demi kalian. Nabi Muhammad SAW berdakwah siang malam demi kalian. Pedangnya bersimbah darah demi kehormatan kalian. Nabi Muhammad berjuang sedemikian rupa. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian. Agar Islam sampai. Agar takwa sampai. Agar syariat sampai. Agar akhlak sampai. Agar Al-Quran sampai. Agar masjid sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, malah kalian belakangi, malah kalian campakkan. Kalian lebih mengedepankan urusan-urusan dunia, kalian lebih mengedepankan urusan-urusan harta, kalian lebih mengedepankan urusan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan.